Ini Harley Quinn ya? Iya. Wah, Harley Quinn apa kabar? Harley Quinn mirip-mirip Harley Quinn atau emang apa gitu? Mirip sih emang. Beneran. Amin. 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 Hey hey sobat Theater One Pride. Jumpa lagi aja nih sama Bang Nimbrung. Hai. Nah, sob. Kalau Factor Coma udah pasti banyak banget jagoannya. Ada JK Saragi, ada Angga The Hitman, Suwardi dan juga Windri Patilima. Tapi kali ini, sob, Bang Nimbrung mau deketin Harley Quinn-nya One Pride MMA. Caem nih. Fighter cewek yang bernama Anggi Mandagi. Dengan julukan Harley Quinn ini, dia adalah fighter di kelas Women's Strawweight Shop. Bang Nimbrung timbrungin Anggi pas lagi latihan di FN64 beberapa waktu yang lalu, sob. Sebelum Harley Quinn melawan Evidian, si Jaran Kencak. Kita intip deh persiapan Harley Quinn sebelum gedebak-gedebuk sama si Evidian. Dan tentunya bakalan kita ajak cicet dong. Hanya di offset ya sob, jangan di skip. By the way, Harley Quinn, Joker dateng nih, hai, tungguin ya. Wih sob, fighter cewek emang beda auranya ya sob. Walaupun nonjok-nonjok garang gitu, tapi tetap aja kelihatan pretty woman-nya. Kagak luntur sob, aura cantiknya. Kayak Bang Nimbrung, aur-auran, hai. Wih deh, kalau penasaran sama Anggi si Harley Quinn, come on, let's go. Kita CNN, sob. Cuma nanya-nanya. Apa? Ketemu cewek, tapi ini ceweknya cewek sangar nih. Julukannya Harley Quinn, mana? Ada kita ngobrol yuk sama si Harley Quinn. Malam. Anggi. Oh, salah Bang, nanti kena pukul. Aduh, Bang Nimbrung, mulai Nimbrung nggak? Oh iya, iya. Ini Harley Quinn ya? Iya. Wah, Harley Quinn apa kabar? Oh, baik. Tadi kabar lagi mukul-mukul pelatihnya itu? Iya, lagi shadow-shadow. Oh, karena kan malam ini kamu akan bertanding melawan Evidian ya? Iya. Nah, Anggi, persiapan buat malam ini boleh ngobrol nggak sebentar? Seperti apa sih? Persiapannya melawan Evidian? Persiapan seperti biasa. Seperti biasa, latihan. Latihan striking, latihan ground. Seperti biasa. Terus latihan apa lagi? Makan udah pasti makan dong. Makan banyak. Tapi kamu, kenapa kamu dapat julukan Harley Quinn? Emang kamu suka Joker ya? Apa gimana? Enggak, bukan masalah suka Joker, cuman teman-teman aja yang suka kasih julukan-julukan itu. Oh gitu. Harley Quinn, mirip-mirip Harley Quinn atau apa gitu. Mirip sih emang. Suka nama Harley Quinn ya? Suka juga. Harley Quinn kan suka pakai make up gitu yang cemong-cemong gitu warnanya. Kamu juga nanti kalau di make upin di Octagon nanti luntur semua padahal. Iya ya. Ini dikira mau berantem mau dakocan gitu ya. Duilah sob. Ternyata teman-temannya sob yang kasih julukan Harley Quinn buat Anggi. Tapi emang pas mantep bener sih ya sob. Mirip banget, setipe banget karakternya sama Harley Quinn. Mulai dah nih, sotoy Bang Nimbrung. Hai. Kamu udah menyiapin teknik apa nih akan untuk melawan si Evidian yang akan naklukin dia nih? Tekniknya semua ya, strategi striking ada, strategi ground ada. Jadi tinggal eksekusi di striking atau di ground tergantung situasi. Wah, mantap. Tapi kamu punya target enggak bakal ngalahin si Evidian berapa ronde? Targetnya lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik ya. Ya kan iya, biar nggak apa ya, biar lebih cepat lagi aja. Kalau bisa langsung masuk langsung dia atau musuhnya. Iya. Ya nggak bisa dong masa tenaga dalam. Jurus tenaga dalam mah kagak ada sob di One Pride MMA. Emang si Pitung aja ada nih Bang Nimbrung.
Nah, Anggi Mandagi ini punya target sob kalau menang lawan Evidian. Bakalan nantangin pemegang sabuk Women Strawweight si The Reef, Dwi Retno. Seru, itu mah bener dah, yakin Bang Nimbrung. Kalau kamu menang nanti targetnya nextnya lawan siapa? Kalau misalkan kamu menang nih, bisa. Nah, lawannya siapa nextnya? Nextnya kayaknya contender deh. Oh, contender untuk memperebutkan sabuk. Tinggal gitu? Nunggu jadwal dari promotor. Oh gitu, karena yang megang sabuk sekarang siapa sih? Kalau di cewek itu? Setahu saya Dwi Retno. Ya. Oh, Dwi Retno ya. Kamu pengen banget dong berarti untuk merebut dari Dwi Retno dong? Kalau sabuk udah pasti, karena itu udah direncanakan sudah sejak lama. Tercapai ya, rebut dari Dwi Retno ya. Nah, gini, tapi kamu sebenarnya gini, Bang Nimbrung kepo deh. Kamu emang kan cewek ya, cewek terus manis juga nih kayaknya nih untuk jadi model cocok juga sebenarnya, ya kan? Nah, tapi kamu kenapa suka berantem sih? Kamu kan seorang cewek gitu. Orang tua nggak ngelarang, apa gimana? Enggak, karena kan sekarang sama suami, jadi suami yang ngelatih juga. Oh, suami yang ngelatih juga. Tapi waktu maksudnya kenapa akhirnya kamu bisa kecemplung sebagai seorang fighter waktu itu awal? Awalnya cuma suka latihan-latihan aja, terus latihannya nggak ada apa ya, nggak ada tempat untuk di ekspresikan. Oh, gimana gitu ya? Ya diluapin untuk latihannya? Cuma akhirnya latihan doang, nggak ada apa untuk wadah untuk bertarungnya ya. Coba aja. Coba nyoba ya. Akhirnya jadi petarung beneran tapi ya. Tapi keren ya, buat sukses buat kamu ya. Iya. Dan buat malam ini juga semoga sukses ya, Anggi. Iya, ya. Ya, mudah-mudahan Bang Nimbrung kamu menang. Amin. Ya, jadi Harley Quinn beneran. Amin. 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 Jangan diremehin ini sob. Si Harley Quinn, cewek manis yang gak takut bonyok, cewek tangguh yang bukan kaleng-kaleng, dan siap nempeleng lawan di oktagon. Hai. Kalau menang kamu punya selebrasi khusus gak? Atau apa gak? Perayaan-perayaan gitu? Bisa jadi. Kita tunggu aja nanti ya. Iya. Oke, semangat buat kamu. Sukses selalu ya. Bang Nimbrung doain menang ya. Amin. Pasti. Thank you. Woi, Bang Nimbrung ajak lagi nontonin pertarungan Sri Kandi Oktagon antara Anggi versus Evidian sob. Seru nih pasti. Dicekidot ya. Luar biasa Harley Quinn. Menang doi sob. Wow. Jangan anggap remeh deh faktor-faktor cewek. Bukan cuma jago bebedak doang, tapi handal juga melibas lawan sob. Jadi dah ini Anggi si Harley Quinn tanding ngerebutin sabuk punyanya si The Reef, Dwi Retno. Tinggal masuk waiting list aja nih dari One Red MMA sob. Cakep dah. Oke deh kalau gitu sob. Bang Nimbrung mau caw dulu ya. Mau nonton film Joker sama Harley Quinn. Bang Nimbrung pengen jadi Joker sob. Wow. Tapi pasangannya bukan Harley Quinn kayaknya nih yang cocok. Bang Nimbrung pasangannya Joker nih ya. Motor Harley. Kelindes dong. Hai. See you. Halo teman-teman semua, saksikan Offside dan Bang Nimbrung hanya di channel YouTube kalian. Dan jangan lupa share dan like dan komen kasih-kasih keok. Share dan like dan komen kasih-kasih keok. Share dan like dan komen kasih-kasih keok. Biar Bang Nimbrungnya rajin buat konten. Kalau nggak rajin, kasih netizen yang banyak. Salam dari saya, JK Saragis, Tendangan Maut.